pagi saudara, Indonesia sedang melakukan terobosan inovasi dalam upaya untuk menghadapi arus globalisasi. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia adalah dengan membangun birokrasi kelas dunia melalui pengembangan komitmen dan budaya berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berkenaan dengan itu, Pusat Promosi dan Inovasi Pengembangan Kapasitas Lembaga Administrasi Negara menggelar kegiatan Temu Inovasi Administrasi Negara dengan tema Inovasi Birokrasi Kelas Dunia yang bertempat di Kampus PPLN Lembaga Administrasi Negara, Jalan Administrasi 2, Pejompongan, Jakarta Pusat. Kegiatan Temu Inovasi dilaksanakan selama 2 hari, Rabu dan Kamis, 28 dan 29 Oktober 2015. Tujuan dari diselenggarakannya acara ini adalah mensosialisasikan laboratorium inovasi dan menyebarluaskan inovasi administrasi negara di kementerian, lembaga, dan pemda. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menjaring komitmen inovasi administrasi negara di lingkungan pemerintahan. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Sekretaris Negara Profesor Dr. Pratikno M.Sok. SC. Jadi pada kesempatan ini kita sekali lagi menampilkan bukti bahwa dari daerah muncul para inovator. Saatnya pemerintah pusat juga harus mampu untuk juga terus berinovasi. Kalau dulu inovasi selalu tumbuh dari atas, atas direksi, sekarang inovasi tumbuh dari bawah. Pembelajaran bukan hanya yang atas belajar ke bawah, tapi bawah belajar ke atas dan sebaliknya. Baik, saat ini kami sudah bersama Bapak Dr. Suprajaka MT selaku Kapus Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial. Beliau adalah pemenang pertama dari program Pemimpin Perubahan. Untuk lebih lanjut mari kita tanyakan langsung kepada beliau. Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai acara ini, Pak? Saya kira ini suatu acara yang luar biasa. Kami tentu memperoleh penghargaan itu bukan sebuah kemenangan saya, tetapi kemenangan tim dan tentunya kemenangan LAN karena sudah membina, mendidik saya menjadi sebuah contoh laboratorium perubahan ini. Jadi saya kira ini sebuah suatu inovasi yang sangat bagus sekali untuk pendidikan ke depan, pelatihan ke depan, sehingga ini suatu model pendidikan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada dan ini dilakukan oleh sebuah inovasi di dalam pendidikan LAN yang selama ini ada, sehingga sebuah inovasi yang cukup menarik buat model laboratorium kepemimpinan di Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan oleh LAN ini menurut saya luar biasa, karena apa yang dilakukan terutama yang di daerah itu akan mendapatkan apresiasi dari lembaga administrasi negara sehingga dapat memotivasi teman-teman di daerah. Walaupun kita berada di daerah, tetapi inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh daerah terutama untuk masyarakat itu sangat diakomodir dan sangat diapresiasi. Saya pikir ini suatu acara atau suatu program yang patut diberikan apresiasi yang luar biasa. Acara ini sesungguhnya adalah acara yang sangat luar biasa dan ini sangat membangkitkan terutama daerah-daerah dalam mengembangkan inovasi.
Karena bagi kami inovasi di daerah itu merupakan faktor pengungkit sekaligus faktor pemicu pelaksanaan reformasi di daerah, reformasi birokrasi di daerah. Sehingga acara demikian seharusnya dilaksanakan secara berkala setiap tahun, dan penghargaan-penghargaan ini bisa diberikan untuk memacu, memicu daerah mengembangkan, menumbuh kembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ya, acara ini tentunya sangat baik sekali ya, sebagai pejabat politik merasakan betapa beratnya tugas dan tanggung jawab menjalankan apa namanya kepercayaan rakyat. Keberhasilan itu sangat tergantung bagaimana sinergitas pejabat politik dengan pejabat profesional dalam hal birokrasi. Nah, oleh karena itu manakala para birokrat saja sudah tertanam secara minded inovasi-inovasi yang memang harus dijalankan, ini dampaknya adalah memberikan kemudahan, meringankan pejabat politik dalam menjalankan tugasnya, sehingga berbagai macam hal tinggal mengalirkan saja secara deras kepada masyarakatnya. Menurut kami, apalagi kami dari pemerintah daerah, memaknai acara ini sebagai sebuah terobosan strategis dalam rangka memotivasi administrasi negara di Indonesia untuk melahirkan inovasi-inovasi baru untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Baik, untuk hal yang menarik sendiri dalam penyelenggaraan acara ini, bagaimana menurut Bapak? Saya kira acara ini penyelenggaraan cukup bagus karena dalam waktu singkat tim bisa memvalidasi, memverifikasi terhadap peserta didik yang selama ini dilakukan oleh LAN dan divalidasi dan diuji sebetulnya pemimpin perubahan itu melakukan tidak dari setelah dilatih. Diuji verifikasi, oh ternyata memang ada beberapa pemimpin perubahan yang melakukan terus inovasi dari hasil pendidikan yang telah dilakukan LAN dan diujikan di dunia nyata, di pekerjaan sehari-harinya. Untuk saya sendiri, inovasi ini hal yang baru, jadi diperlukan sesuatu gerakan yang serentak dari utara ke selatan, dari barat ke timur, untuk menyamakan persepsi bahwa inovasi itu suatu kebutuhan. Jadi inovasi bukan suatu kemewahan, inovasi bukan hanya sebagai pelengkap, tapi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Yang saya lihat karena hari ini ada penyerahan award kepada beberapa daerah, bahkan person yang dinilai menjadi pelopor inovasi di administrasi negara. Mudah-mudahan hal ini juga memotivasi kami di daerah untuk berkompetisi dalam rangka melahirkan proses administrasi negara yang lebih baik. Saya berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan oleh LAN, karena itu akan menumbuhkan semangat buat pemimpin-pemimpin ataupun para pencetus inovasi-inovasi yang jauh dari Jakarta, ya, dari pusat, tetapi dapat diperhatikan, terus diperhatikan oleh LAN, sehingga itu akan menularkan. Saya pikir sekali lagi terima kasih untuk LAN dan semoga ini bisa berlangsung terus. Dari LAN TV melaporkan.